supaya Daud bisa melewati dirinya sendiri. Karena yang paling susah adalah mengalahkan diri sendiri, saudara. Ketakutannya, kecemasannya, kekhawatirannya. Tiap hari, saudara, dan di enggedi inilah Daud melahirkan begitu banyak mazmur dalam hidupnya. Di sana dia menciptakan mazmur-mazmur bagi Tuhan. Salah satunya dalam mazmur 91, saudara. Bagaimana dia berseru pada Tuhan. Bagaimana dia berkata, engkaulah gunung batuku, engkau kota bentengku, kata Daud. Saudara, apa yang dihadapi Daud di sana adalah sebuah proses, karena Tuhan mau mewisuda Daud untuk satu program yang lebih besar. Itu sebabnya ketika ada persoalan yang lebih berat, Daud gak takut. Dia sudah melewatinya. Tuhan sudah mewisuda dia untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Itu sebabnya siapapun lawannya, ketika kita membaca dalam 2 Samuel pasal 5, ketika orang Yebus mulai menghina dia, mengolok-olok dia, Daud, kamu hanya bisa lawan orang buta dan orang timpang. Daud marah, saudara. Kenapa, saudara? Punya keberanian seperti itu. Karena dia sudah mengalahkan diri, egonya, keangkuhannya, dan sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih.